Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Wase. Kali ini saya akan memaparkan satu fitur, yaitu fitur dari Filmora X atau Filmora 10, yaitu keyframing. Jadi keyframing itu adalah sebuah motion animasi yang kita buat secara manual. Namun sebelumnya, dukunglah channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat dan tambah rezeki. Aplikasi Wondershare Filmora X-nya. Di sini saya akan mencoba salah satu fitur yang ada di Filmora X atau Filmora 10, yaitu keyframing, yaitu menggerakkan satu objek secara manual. Jadi sebetulnya seperti fungsi animasi ya, animation, tapi ini di buat secara manual. Misalnya saya coba masukkan gambar yang sudah saya siapkan. Seperti ini dipotong saja kebanyakannya biar nggak berat. Lalu ini yang akan kita framing. Saya scale down dulu ya, misalnya kecil. Sekarang posisinya di sini. Klik dua kali pada gambar yang ini yang akan di framing. Kemudian klik animation, lalu pilih customize, klik add, maka sudah ada titiknya, lalu geser, kemudian klik add, lalu pindahkan ke sini, ke tengah misalnya, lalu geser lagi, klik add, saya scale dulu ya, lebih besar misalnya. Lalu yang terakhir di add lagi, ini besar sekali misalnya. Misalnya seperti ini ya, klik OK, kita coba. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan baru buat kalian semua. Dan apabila suka dengan video ini, silakan tekan tombol jempolnya dan bagikan ke media sosial yang kalian miliki. Dengan demikian, apa yang kamu tahu, orang lain juga tahu. Jangan lupa tonton juga video yang ini serta subscribe di tombol yang ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.